muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Ada kesan bahwa Formula E ini kan anak tiri. Apa sih Formula E ini gitu loh ya? Iya, pertama itu. Yang kedua, dari hilir mudik elit-elit politik yang datang ke Formula E, tidak semesra ada yang disono tuh, yang di Mandalika misalnya. Kan itu yang terjadi, itulah yang kemudian bisa menegaskan Formula E ini hanya balapan Anies. Namun sampai sekarang Anies belum lagi menjelaskan kepada publik berapa keuntungan atau kerugian acara tersebut. Anies dan timnya terus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa acara Formula E sukses besar. Dari sana disepakatilah pembayaran untuk FIA sebesar 343 miliar rupiah yang dibebankan kepada APBD DKI Jakarta. Dan hitung-hitungan Anies, nanti Jakarta bisalah dapat keuntungan sekitar 1,2 triliun rupiah. Kemarin katanya Formula E untung 6 miliar, utang 19 miliar. Sekarang turun jadi 5M. Utangnya sudah dibayar belum? Lalu komitmen fee 560 miliar yang sudah dibayar pakai APBD DKI dan 90 miliar yang belum lunas sudah dihitung belum? Masih punya banyak utang kok ngomong untung, dasar waluh. Tilap uang 5 miliar Anies KPK jemput paksa. Bagian media sosial Yusuf Dumdum menyoroti tanggapan dari Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang mengkritik pernyataan PT Jakarta Propertindo lantaran mengklaim kegiatan Formula E 2022 mengalami untung sebesar 5 miliar rupiah. Hal ini ditanggapi Yusuf Dumdum dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Yusuf Dumdum mengungkapkan bahwa dirinya tidak paham terkait ilmu ekonomi yang dipakai. Sementara itu, Anggara Wicitra juga mengatakan bahwa Jakpro masih perlu membayar 90 miliar rupiah kekurangan komitmen fee. Selain itu, menurutnya laba tersebut tak sebanding dengan 560 miliar rupiah yang dikeluarkan dari APBD untuk membayar komitmen fee. Jelas tidak benar kalau dibilang kita untung. Sebab tidak adil jika tidak menghitung pengeluaran APBD sebesar 580 miliar rupiah kemarin. Artinya masih sangat jauh, unggar Angga Wicitra. Pria yang biasa disapa Ara ini pun kembali menagih hasil studi kelayakan yang hingga kini belum disampaikan ke DPRD. Pria yang biasa disapa Ara ini pun kembali menagih hasil studi kelayakan yang hingga kini belum disampaikan DPRD. Apalagi Jakpro masih terus membayar kekurangan komitmen fee sekitar 90 miliar rupiah lagi di luar 560 miliar tadi. Masih ada utang kok berani ngomong untung, sambungnya. Lebih lanjut, Ara meminta Jakpro untuk mengganti kerugian rakyat Jakarta karena harus menanggung pembayaran ratusan miliar untuk ajang balap mobil listrik tersebut. Kalau kami inginnya uang 560 miliar rupiah itu harus dikembalikan ke APBD agar bisa digunakan untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Tapi jika pendapatannya hanya segini, saya pesimis itu bisa terjadi. Kesimpulannya, kita rugi besar karena Formula E, kata Ara. Kasus Formula E semakin menyuarak nasib Anies di ujung tanduk. Ketua KPK Fili Bahuri bersurat ke Polri mengembalikan dua penyidik mereka. Diduga bertalian dengan perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fili Bahuri menyampaikan surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri. Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga bertalian dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Endar dan Karyoto disebut kukuh tidak mau menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Dalam perkara itu, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat diperiksa KPK. Hal itu dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurutnya, alasan pengembalian Endar dan Karyoto dipertimbangkan pengembangan karir setiap pegawai yang dipekerjakan di KPK. Berawal dari laporan ke Dewas KPK, Endar dan Karyoto
sebelumnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Laporan itu dikonfirmasi anggota Dewan Syamsuddin Haris pada 24 Januari 2023. Seingat Haris, pelapor adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Namun, ia tak ingat nama LSM itu. Sementara itu, menurut sumber CNNIndonesia.com, laporan itu buntut dari gelar perkara atau ekspos penyelenggaraan Formula E yang tak kunjung ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ekspos itu digelar KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan pada 10 Januari 2023 dan diikuti oleh tiga pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak. Selain itu, ekspos juga melibatkan tim penindak termasuk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan, Satgas Selidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan. Jajaran penindakan disebut tetap menyatakan belum cukup menaikkan status dugaan korupsi Formula E ke penyidikan karena belum ditemukan niat jahat. Sementara Johannes membantah kabar yang menyebut pimpinan KPK mendesak menaikkan status perkara Formula E ke tahap penyidikan. Saat diwawancara pada 25 Januari 2023, Johannes menegaskan KPK tak akan memaksakan menaikkan status perkara dugaan korupsi Formula E tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Ia pun menjelaskan KPK dan BPK sekadar berkoordinasi. Johannes membantah kedua lembaga melakukan ekspos kasus. Firly bersurat ke Polri. Firly Bahuri mengirim surat kepada Mabes Polri yang berisi rekomendasi agar menarik Endar dan Karyoto dari KPK ke Korps Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya surat rekomendasi dari Firly itu. Ia mengatakan belum menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut. Mabes Polri bakal membahasnya dalam rapat terlebih dahulu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengkonfirmasi soal surat Firly ke Polri. Saat ditanya wartawan, Firly menjelaskan pegawai Polri dan Kejaksaan Agung yang selama ini ditugaskan ke KPK tetap menjadi tanggung jawab institusi masing-masing. Sementara itu, Endar enggan menjawab soal surat rekomendasi tersebut. Ia hanya meminta agar perihal itu ditanyakan langsung ke Sekjen KPK. Sedangkan Karyoto sempat mengatakan siap diperiksa oleh Dewas KPK soal laporan dugaan melawan perintah atasan.